Video rekaman CCTV oknum bercelana TNI mendatangi gudang e-commerce Orange dan memukul satpam karena paket tidak sesuai dengan harapannya viral di media sosial. Video oknum TNI pukuli satpam itu pun viral setelah diunggah oleh akun Twitter TXDR berseragam pada Jumat 7 Oktober. Dalam video itu terlihat suasana gudang e-commerce Orange, ternampak juga sejumlah karyawan berkaos Orange sedang memilah-milah paket. Dari pintu depan, nampak satpam sedang berbicara dengan seorang pria. Pria itu mengenakan kaos lengan pendek dengan celana loreng TNI. Pria itu terus mendorong satpam ke dalam, sedangkan satpam berusaha menahan pria itu agar tidak ribut di lokasi. Namun pria itu malah melayangkan pukulan ke wajah satpam tersebut. Saat beberapa karyawan berlari mencoba melerai, rekan pelaku menahan dan ikut mendorong karyawan. Keributan antara kedua belah pihak pun terjadi. Pelaku pemukulan terus menyerang satpam itu. Bahkan karyawan yang mencoba menahan pelaku malah dibanting ke lantai. Oknum TNI itu pun terus memukuli satpam meski si satpam lari ke dalam. Perkelahian ini selesai setelah dilerai oleh pria berkaos hitam.